Ya, jadi terkait dengan PSU memang sudah dilakukan rekomendasi oleh teman-teman Panwascam Kecamatan Karung Keke itu di Desa Borlam TPS 2. PSU itu dilakukan karena di TPS 2 Warung Keke itu ada pemilih yang tidak hadir, kemudian itu digantikan oleh pemilih yang lain. Nah, kemudian itu pertama. Yang kedua adalah terdapat lagi satu pemilih yang tidak ada di tempat, lalu kemudian daftar darinya terisi. Nah, tentu ini bisa mencederai. Nah, oleh Undang-Undang Nomor 10 itu membuka ruang untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Kapan dikeluarkan rekomendasi PSU? Oh, rekomendasi PSU-nya itu pertama di tanggal 1, tapi kemudian dianggap ada kesalahan administrasi sekaitan dengan penyataan, kemudian diperbarui lagi kemarin di hari Minggu hari tanggal 2 ya, tanggal 2 Desember 2024. Hasil informasi dari Ketua KPU bahwa pelaksanaan PSU itu direncanakan tanggal 5 Desember 2024. Selain di kecamatan lain, kalau di kecamatan lain di kami di Bawaslu belum ada rekom, tapi kemudian teman-teman Panwascam apakah kemudian melakukan kajian, itu kita serahkan sebelumnya kepada Panwascam. Ini pasca pencoblosan sudah berapa laporan yang dianggap ada kecurangan di TPS? Kalau terkait dengan laporan pasca pencoblosan itu dilakukan oleh Paslon 03. Dan malam ini juga masih ada laporan dari Paslon 03. Kalau laporannya itu satu kali laporan, itu biasanya dilaporkan beberapa TPS yang diduga ada pelanggaran. Tetapi penanganan pelanggarannya itu dilakukan oleh Korde P3S. Terus yang dilakukan Bawaslu saat ini, masih melakukan pengkajian atau apa? Tentu kalau pelaporan itu Korde P3S melakukan kajian terkaitan dengan keterpenuhan unsur formil materialnya.